Ini tugas-tugas kalian kenapa kayak gini? Ibu kan sudah bilang minggu lalu, ibu mau tugas kalian, buku latihan kalian itu disampul warna coklat dan diplastikin yang rapi. Ini kenapa bisa ada sampai gak ada sampulnya ini loh, kayak gini. Masa kayak gini mau disetor ke ibu? Ini juga, masa ada yang sampai sobek kayak gini? Ini gak rapi sekali. Kalian itu gimana sih jadi murid? Hah? Selama 20 tahun ibu mengajar di sini, kalian, kelas kalian itu murid paling bandel yang tidak mau dengerin ibu. Contohnya kayak gini nih. Ini baru yang rapi namanya. Ini siapa nih? Budi. Contoh teman kalian Budi. Ini bukunya bagus sekali, diplastikin, disampul, kan rapi, enak dilihatnya. Daripada kayak gini, masa gak disampul, gak ada sampulnya, gak ada covernya. Udah capek ngajar kalian. Kalian belajarnya sendiri, males ibu ngajar kalian.